Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi melakukan penyelidikan terkait kecelakaan bus pengangkut calon jamaah haji asal Merangin yang mengalami kecelakaan tunggal di Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Pasca kecelakaan lalu lintas bus pengangkut calon jamaah haji asal Merangin yang mengalami kecelakaan tunggal di Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari pada Minggu 26 Juni 2022. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi tengah melakukan penyelidikan terkait penyebab insiden kecelakaan tersebut. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Davi mengatakan saat ini polisi tengah mencari minibus yang datang dari arah perlawanan sehingga menyebabkan bus jamaah haji hilang kendali hingga masuk ke jurang. Ia menjelaskan pada rombongan ini, bus berasal dari urutan ketiga di mana antara bus pertama, kedua, dan ketiga diberi jarak sesuai aturan. Kemudian dari arah berlawanan, satu unit minibus memaksa dan tidak memberi ruang kepada bus yang membawa jamaah haji, sehingga bus melebar ke kiri dan keluar dari ruas jalan, dengan medan miring dengan kedalaman sekira 1,5 meter. Depan kendaraan itu ada sekonyong-konyong ada kendaraan yang mendahului. Bus ini berada di posisi ketiga. Memang jarak antara bus kedua dan bus ketiga ini memang agak sedikit menjaga jarak. Memang begitu aturannya. Namun demikian dari arah berlawanan memaksakan ada sebuah minibus ya. Dari masih dalam penyelidikan oleh kita yang jelas ya, minibus tanter informasi awal kita masih terus cari itu memaksa untuk mendahului sehingga bus tersebut terpaksa harus banting ke kiri jalan sehingga masuk pada beram jalan, jadi keluar daripada ruas jalan dan masuk ke dalam parit atau beram jalan. Tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Para calon jamaah haji pun sudah dipindahkan ke bus lainnya dan dipastikan dapat berangkat haji menuju Mekah. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.